345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut. Bapak Ibu masih bisa setiap hari ke restoran. Dan 19.700 orang meninggal setiap hari karena kelaparan. Kita semuanya masih, alhamdulillah, kita patut bersyukur. Pangan kita juga masih cukup memberikan kita makan setiap hari. Dan di Agustus yang lalu kita mendapatkan pengakuan dari International Rice Research Institute bahwa sejak 2019 kita telah swasembada beras dan sistem ketahanan pangan kita dinilai baik. Ini yang terus kita jaga. Syukur-syukur kita bisa kelebihan produksi yang banyak. Kenapa kita sekarang ingin bangun food estate supaya ada kelebihan produksi. Selain menjaga ketahanan pangan kita juga bisa membantu negara lain dalam hal urusan pangan. Kita ekspor.